Bismillahi ma sha Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surah yang telah dibaca oleh Tuan Imam bermula daripada solat Isyak sebentar tadi sehinggalah tarawih yang keempat. Surah yang dinamakan Suratul An'am, di mana tiadalah berkesempatan bagi saya dalam masa tazkirah yang ringkas ini untuk membahaskan secara agak detail beberapa ayat yang dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi berhubung dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajar kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bukannya menyembah bulan matahari yang disebut oleh Nabi Ibrahim ketika dia melihat bulan, dia kata, "Hadza Rabbi." Hak ni ikut Tuhan. Dia ajar kita. Jangan taksir kata Nabi Ibrahim tak tahu. Itu akidah. Dia Rasul. Maknanya kata ulama, Nabi Ibrahim ajar kita. Terutama kaum di zaman dia. Kemudian dia melihat asy-syams, "Hadza Rabbi, hadza akbar." Dia kata, "Hak ni besar sikit matahari, hak ni ikut Tuhan." "Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Inni wajjah tu wajh al-ayah. Hak kita baca dalam doa iftitah. Tak adalah saya nak bahas tu panjang. Nak sebut Suratul An'am. Al-An'am makna binatang ternakan. Bila sebut binatang ternakan, dia terkait dengan banyak cerita. Pertama, binatang ternakan adalah binatang-binatang yang dibenarkan untuk ibadah korban. Binatang ternakan dibenarkan dalam syarak itulah binatang untuk kita berkorban. Sebab itu rusa walau boleh makan rusa. Rusa tidak boleh dikorbankan. Sebab dia bukan masuk binatang ternakan. Juga tak boleh korban babi, jangan duk kona ke situ. Babi pun ternak juga. Jangan loya buruk. Kok berhenti jadi orang? Taklah. Dah ustaz kata binatang ternak. Takkan babi tak boleh? Berhenti jadi orang tu aja. Babi tak masuklah. Tu yang pertama. Bila sebut Al-An'am binatang ternak,
Tuan-tuan muslimin muslimat kena faham beza dia dengan binatang buas di dalam hutan. Hak jenis binatang dipanggil scavenger. Hak jenis memburu dan dia cari makan sendiri. Harimau, singa, ini binatang dia panggil binatang buas. Mana ada rimau kita panggil binatang ternak. Empa nak mampu. Empa ternak lah. Dua hari tinggal tulang. Oh, dia binatang scavenger, jenis pemangsa. Beza dengan binatang ternakan. Allah buat la'ibarah, menjadi ibarah kepada kita supaya kita berfikir. Apa dia? Binatang ternakan ni semuanya majority spoon feeding. Semuanya jenis jolok belaka. Bahasanya subsidi lah, senang cakap. Hak jenis dia tak reti untuk survive diri dia. Seperti mana ayam, ayam pun binatang ternak. Tapi tak termasuk binatang yang dikorbankan. Walaupun ada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah sudah habis, tak ada lagi binatang nak dikorbankan, katalah habis unta, kambing, lembu, biri-biri, kerbau, habis semua, tak ada dah. Maka Ibnu Abbas berpandangan dibenarkan berkorban dengan ayam, dengan maksud dan syarat mengambil ibarah pengorbanan itu. Sembelih ayam, kurban ayam dengan syarat sudah tidak ada lagi binatang-binatang itu kalau berlaku. Takat hari ini, alhamdulillah, tak masuk lagi lah hukum tu. Manalah tahu dia nak berlaku satu masa habis matang pauh pining ni pakat lari semua naik kapal lembu. Lari habis cabut. Depa WhatsApp seorang sikit, depa belah. Tinggal ayam, harimbat ayam tu. Kutlah rasanya tidak, insya-Allah. Bila sebut binatang ternakan, mereka spoon feeding. Mereka tak ada prinsip. Mereka tak reti berburu. Mereka tak pandai stand by their own. Mereka tak pandai. Orang tak bagi dedak, habislah. Orang tak bagi makan, mati kering. Ular sawa masuk dalam reban, dia buat bodoh itu. Dia tak retilah nak menjerit ke apa, dia tak pandai. Kenyang ular sawa tu. Ini al-an'am. Tak ada prinsip. Jolok sumbat. Asal boleh makan, sudah. Tak dibagi dik tuan, mati. Dibagi, hidup. Tak reti untuk survive. Al-An'am. Tak lagi tengok ayat Quran lain tentang Al-An'am. Banding tu, hak dalam hutan tu, hak jenis scavenger ni, hak jenis pemangsa ini, yang jenis kita tengok dalam National Geographic, bagaimana citah ke, rimau ke, singa ke, bagaimana dia buru, rusa dan sebagainya dengan penuh berhati-hati. Kadang-kadang kerbau besar, kalau tuan-tuan tengok dalam Astro, punya besar kerbau tu, dia tak pergi seorang. Rimau ni dia tak pergi seorang. Sebab kalau dia pergi seekor dia, seorang pula seekor dia. Kalau dia pergi seekor dia, kerbau besar tu, rimau tu besok pergi dentist. Confirm gigi tanggal habis. Kulit kerbau punyalah tebal. Tapi tuan-tuan tengok, dia datang berkawan 5-6 ekor. Dia ada pasang strategi dia.
Hak seko rembat paha. Hak seko gigit telinga. Hak seko gigit tengkok. Dia bahagi tugas tu. Tu kata rimau, scavenger ini, pemangsa ini. Mereka ada disiplin, ada taktik. Tuan-tuan tengoklah. Sampai dah berdarah-darah dah kerbau tu. Tak tumbang lagi. Mereka tidak berputus asa. Attack ramai-ramai. Sampai tumbang. Baru mereka rembat bahagian perut. Ada sekali video. Kita tengok pun sedih. Ada dalam Facebook. Mereka hantar. Siapa yang jadi follower tentang video-video tu dapatlah. Saya salah seorang follower dia. Yang seronok tengok benda-benda macam tu. Ada sekali video tu. Dah tumbang kerbau ni. Seekor rimau ni dia tamak gamak. Dia pis serodok tempungkok kawan tu. Dia tamak gamaknya dia masuk tu dengan muka-muka dengan kepala-kepala dalam tu. Tak bernafas mati syahid. Allah, kita tengok tu sedih. Dah masuk dalam pungkok kawan tu. Nak keluar tak boleh. Punya tamak. Lama-lama slow kaki kepala tenggelam dah. Dalam pungkok kawan tu. Kebau tu mati dah. Tarik lama-lama lemah. Syahid tu aja. Punya tamak pula dah. Dia pergi rembat bahagian pungkok tu. Tak tahulah kot daging lebih tang tu. Suar kepala terus tak keluar. Tuan-tuan muslimat. Tapi, mereka ada prinsip. Mereka bagi tugas. Lepas tu yang rembat ni, dia makan banyak ke makan sikit? Makan sikit aja. Sat lagi anak-anak mereka tolong perhabis. Mereka tak rembat macam kita rembat buka puasa. Tenggelam habis. Rokok 3 batang. Bandung 6 gelas. Terlentang celah tiang tu. Tuan-tuan. Mereka rembat sikit ya. Anak tolong perhabis. Ambil sorang sikit. Sat lagi mailah. Burung pemangsa tu. Burung tu pun turun perhabis. Lama-lama tak ada apa dah kerbau tu. Ni. Nak sebut binatang buas. Mereka ada prinsip. Mereka aiming tu seko ya. Dia tak tamak. Walaupun ada seko kawan dia projek banyak. Masuk-masuk tak keluar kepala terus. Yang tu mati terus lah. Tapi cara dia attack tu. Aiming seko aja. 30 ekor rusa. Dia aim seko aja. Dia ligan seko tu sampai letih. Kadang-kadang tak berjaya gagal. Tak apa. Yeah, tak apa, dia kona balik, dia tunggu besok. Kadang-kadang rusuh ni jinak. Rusuh ni dia liar. Depa tak dapat. Tak apa, kata citah dia patah balik. Walhal citah paling laju dalam dunia. Binatang paling pantas berlari ialah citah. Dia pun kadang-kadang KO, kena dengan rusuh main zigzag, dia pun letih. Tu tara citah tak isap rokok. Tuan-tuan, analogi macam ni kita kena fikir. Saya kagum dengan Datuk Mufti Wilayah. Tuan-tuan, saya kagum, saya baca statement dia hari ni. Datuk Mufti Wilayah buat analogi Liverpool belasah Barcelona 4-0. Dia hurai kemenangan Liverpool atas Barcelona baru-baru ni. Ke hampa semua wali tak tengok? Aku seorang je tengok. Tak tahulah aku hampa wali. Tak adalah kita tengok live-nya. Tengok highlight je dalam handphone tu saja. Tapi Datuk Mufti Wilayah hurai dia buat analogi dengan beberapa pengajaran. Pertama, hidup jangan overconfident. Barcelona tu overconfident lah. Dah 3-0 di New Camp. At least 1-0 ke Liverpool rembat. Boleh pergi dah. Dah terlampau yakin kena 4 biji. Yang kedua, kata Datuk Mufti Wilayah. Jangan putus semangat PRU 15. Yang tu dia tak habak. Aku habak.
Kan? Dia habaq jangan putui semangat lawan bina kekuatan. Ha, dia habaq yang tu PRU15 aku tambah. Tuan-tuan muslimin muslimat, binatang ternak tak ada apa. Tunggu masa nak disembelih dia orang. Sekali-sekala adalah orang bawa berjalan naik lori pi Chowkit Road. Kan? Tak satu raga naik lori free. Berkokok lah ayam tu dalam lori tu melihat pembangunan yang mampan. Masuklah dia lalu KLCC. Tengok satu bangunan hitam tinggi 101 tingkat. TRX, Tun Razak Exchange. Hampir siap. Berkokok dia. Kata tu hak TRX tu ayah Najib tu. Tun Razak. Dia pun kata. Ha, dia tak tahu nak kona pi pasal Chowkit Road nak kena sembelih. Tak ada prinsip. Bagi dadak, bagi rokok, bagi kemplekat. Duk hangit situ sampai kemampuan. Tak ada prinsip hidup. Sebab itu Allah sebut dalam Al-A'raf. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubasiruna biha. Ula'ika kal'an'am. Nampak? Allah sebut di hujung dekat taklah nak habis Al-A'raf, hujung-hujung Al-A'raf. Jenis manusia yang sama dengan binatang ternak, bahkan kata Allah balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat, lebih teruk dari binatang ternakan lagi. Siapa? Tiga jenis manusia. Pertama, ada hati tak mau nak faham-faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah cipta qalbun qulub, jamak hati-hati. Allah minta kita faham. Faham tentang agama. Kan Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa kata Nabi Allah hendak dia jadi orang baik, Allah hendak dia jadi generasi baik, Allah beri dia tanda, kata Nabi, tandanya ialah dia akan faham agama. Nabi tak kata dia tahu agama. Nabi tak sebut tahu, Nabi sebut faham. Yufaqih, faqih, faham tentang Islam. Apa kehendak Islam? Bukan sekadar tahu. Dua, lahum adhanun la yasma'una biha. Ada adhanun, udhunun, adhanun jamak. Ada telinga-telinga tapi pekak. Dua tiga minggu sebelum puasa kecoh bab pekak. Kan? Nak aja ceramah bab pekak pi masa tak cukup. Kawan tu kata member ni pekak lah macam-macam. Dalam Quran berlambak ayat bab pekak. Ada telinga tapi tak mau dengar saranan-saranan daripada orang yang reti tentang agama. Buat hal sendiri dengan agama. Sedangkan ad-din ada sibrah, ada acuan yang kita kena ikut. Kamu hari raya macam-macam kuih kamu buat. Baululah, semperitlah macam-macam. Mesti ada acuan dia. Kamu nak kuih bahulu, kamu tak boleh guna acuan semperit. Dia tak jadi. Kamu nak isap rokok, kena beli rokok. Kamu tak boleh tarik seorang-seorang tu orang gila. Dia mesti ada rokok di mulut dia. Mesti ada sistem dia. Kamu nak kebahagiaan, bahagia dunia akhirat, kamu kena ikut agama yang Nabi ajar. Dengar apa orang sebut, dah rasa diri betul. Ha, lepas tu mulalah bercakap merepek.
Orang tak semayang lebih baik dari orang semayang. Tak ke bodoh statement tu? Mula mencakap merepek. Dua tiga hari lepas mencakap pula, berhentilah menggunakan agama. Dah nak guna apa lagi? Kalau tak guna agama dalam hidup, marah kita guna agama. Walhal nilah kehidupan. Orang politik mesti guna agama. Ustaz petani nelayan mesti guna agama. Tiba-tiba seru, berhentilah, jangan guna agama. Apa punya sewil kita pun tak tahu. Tuan-tuan muslimat, ada telinga pekak tak mau dengar. Pengabih kata Allah, ada kedua mata tak boleh melihat kebenaran agama Allah. Sejarah-sejarah silam sirah Rasulullah yang menunjukkan dengan menggunakan agama kita selamat dunia akhir. Orang jenis ni kata Allah, ulaika kal an'am, mereka adalah binatang ternak. Orang yang tak ada prinsip, spoon feeding. Orang kata elok, elok. Pasal apa elok, tak tahu. Orang kata jangan, jangan. Pasal apa jangan, tak tahu. Ikut dalam istilah dia panggil taklid. Baik itu Allah larang bertaklid. Allah suruh kita hidup ada prinsip. Allah tak benarkan kita ta'asub membabi buta. Tak boleh. Kita mesti ada prinsip hidup. Yang benar katakan benar. Yang salah katakan salah. Kita tidak boleh terikut dengan suasana apatah lagi akhir zaman yang memang menyeret kita jauh daripada agama Allah. Bahkan mereka ini balhum adal, lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Berat tu. Allah cakap tu berat. Hinanya hidup walaupun berjalan lagaknya manusia dua kaki, tetapi mereka adalah binatang-binatang ternak yang berjalan dengan dua kaki di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya kita ingin nyatakan bahawa sesungguhnya seruan nabi-nabi, tuan-tuan bukalah Quran, tuan-tuan akan jumpa seruan Nabi Nuh, seruan Nabi Hud, seruan Nabi Saleh, seruan Nabi Lut, seruan Nabi Syuaib. Lima orang rasul, Allah kumpul kisah mereka dalam satu surah namanya Asy-Syu'ara. Bagaimana semua lima rasul ini awal-awal dakwah mereka kepada kaum mereka, kata mereka, fattaqullaha wa ati'un. Baik Nabi Nuh, baik Hud, baik Saleh, baik Lut, baik Syuaib, semuanya menyebut fattaqullah. Dua benda. Pertama, wahai kaumku, fattaqullah, takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, gerunlah kepada Allah, takutlah azab Allah. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Ayat 28 suratul Ma'arij. Bahawa di antara sifat orang-orang yang beriman ialah bahawa orang-orang yang beriman tidak pernah merasa aman dengan azab Allah. Itu sifat kita. Siapa cakap? Allah. Ayat 28 Al-Ma'arij. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Azab Tuhan mereka, mereka tak pernah rasa aman. Maknanya orang beriman tak pernah senang duduk, bahasa mudah. Tak pernah senang duduk memikirkan azab Allah. Walaupun hati mereka berharap kepada syurga Allah, tetapi ketakutan, kegerunan kepada azab Tuhan, azab Allah
adalah sifat orang-orang yang beriman. Fattakullah. Yang kedua, ati'un. Kamu kena ikut aku. Nabi Nuh kata ikut aku. Hud kata ikut aku. Seterusnya, semua rasul-rasul diperintahkan oleh Allah beritahu kaum ikut rasul. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jumpa hidayah petunjuk. Allah mulakan suratul An'am, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzina thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang saya nak ambil ialah ayat pertama Al-An'am. Allah kata, kami ciptakan bukan sekadar langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan kami jadikan untuk kamu adh-dhulumat gelap, an-nur cahaya. Yang ditafsirkan pertama, kegelapan malam terbenam matahari. Nur dengan maksud cahaya yang menerangi bumi. Juga ditafsirkan kegelapan itu sebahagian manusia yang rela hidup dalam kegelapan, zulumat, gelap jiwa, mati hati, tak nak berubah. Allahu Akbar. Tak nak sampai ke mati. Dan satu golongan yang sentiasa jiwa hati mereka disimbah dengan nur cahaya daripada Allah. Cahaya Al-Qurannya, cahaya tahajudnya, cahaya taat dia kepada perintah Allah, memimpin dia menuju syurga Allah. Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, atmim, sempurnakanlah untuk kami, nurana, akan cahaya kami. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 surah At-Tahrim. Bagaimana Allah ajar? Minta dengan Allah, atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Di mana cahaya petunjuk inilah yang akan membimbing kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa tazkirah yang ketiga, 20 hari bulan insyaAllah, hari Isnin. Mudah-mudahan diberkati Allah. Dan sekali lagi hari itu saya lancarkan wakaf untuk masjid di Fatani. Ada jamaah yang merungut, mereka tak bawa duit. Ada sebahagian yang tak bawa duit, maka mereka minta saya lancar sekali lagi pada malam ini. Siapa yang berhajat nak bantu lagi, yang belum bantu, sebuah masjid di Fatani di bawah seliaan saya, Datuk Mufti, bekas Datuk Mufti, Datuk Badaruddin, untuk kita bina sebuah masjid yang telah pun separuh siap di Fatani untuk saudara Islam kita bersolat di sana, dalam bentuk jualan tanah wakaf yang boleh tuan-tuan bantu selepas solat tarawih. Sekadar itu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.